Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Betran Peto yang berduet dengan bundanya yaitu Sarwenda dengan judul lagu Pemenang Hidup, guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan. 1, 2, 3. Oke. Oke, nada-nada panjangnya bagus, guys. Oke, dalam liriknya ya. Bagus dengan piano. Ya, udah masuk gitar. Halus. Oke, main husky dia, guys. Chess. Oke. Resonansinya bagus, guys. Merdu. Wow, aransemennya mengejutkan. Mantap, Bunda. Oh, ini bahasa Mandarin ya? Wah, chest voice-nya Bunda bagus ya. Oke. Powernya jelas, guys. Oke. Wow. Oh, dua bahasa, guys. Aku akan jadi pemenang hidupku, guys. Dalam, guys, liriknya. Oke. Ini bridge-nya ya. Ini aransemen lagu ini beda lagi, guys. Ngeband banget, guys. Dari lagu-lagu Betran sebelumnya ini beda lagi, guys. Sesuatu yang baru, guys. Oke, bagus. Oke, aransemennya bagus, guys. Dia ada berhenti sedikit, baru lanjut lagi. Yunis disambut dengan harmoni. Oke. Habis ya. Ya. Stop ya.
Di lagu ini guys, ini sesuatu yang baru guys, sesuatu yang baru yang saya lihat dari Bertrand Petro. Nah saya suka tuh Bertrand Petro tuh lagu-lagunya tuh selalu ini guys berbeda gitu guys. Maksudnya dia nggak main aman di situ-situ aja, ada aja sesuatu yang baru yang ditampilkan gitu. Nah contohnya lagu ini, temanya tuh kayak ngeband banget gitu guys, ada gitarnya ceng jeng 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 gitu. Yang kedua lagu ini pakai dua bahasa gitu guys dengan Bunda Sarwenda. Nah Bunda Sarwenda juga nyanyinya itu vowelnya bagus. Mandarinya dapat, kemudian si Bertrand Petro bahasa Indonesianya nyanyi dengan merdu guys, dengan tadi ada husky-nya, kemudian dia chest dan nada-nada tingginya itu ya. Nah, itu apa ya, pinter banget guys. Mereka juga mainkan aransemen vokal, aransemen musiknya itu bagus banget guys. Dinamikanya jelas gitu. Nah, pada saat di tengah tuh ada kayak berhenti, kemudian dia buat apa aransemennya jadi klimaks jeng 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 gitu. Itu bagus banget guys. Pokoknya bagus banget guys, bagus. Yang terakhir juga dia pas nyanyi Yunis bareng gitu kan, Yunis satu suara. Saya pikir satu suara, tiba-tiba endingnya lagi gitu kan. Itu udah ending, tapi di ending itu dibagi dua lagi, ada dua part gitu. Dimana yang Yunis tiba-tiba harmoni, yang satu suara tiba-tiba pecah suara, itu manis banget guys, bagus banget. Oke, sesuatu yang baru yang saya lihat dari Bertrand Petro, keren banget, keren. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang tidak suka, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya jika ingin tahu video-video terbaru apa saja yang akan saya buat video reaction-nya. Dan kalau kalian suka dengan komentar saya, silakan follow, silakan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Dah.